Wow, luar biasa tadi kita habis kedatangan teman-teman dari Heskama. Dan pasti buat teman-teman jangan lupa nonton itu ya. Nanti juga bakal ada infonya di Musik Jengceri juga. Yo, dan kita nanti bakal datang ke sana deh ya. 23 ya? Iya, kita bakal silaturahmi itu luar biasa karena itu scan-scan yang udah senior-senior banget ya. Jadi kita memang harus nonton. Kece nih. Yes, which is kita habis ini tetap balik lagi dong ya. Iya, kemana nih? Teman-teman Ekustik. Wow, jadi kita pakai teman-teman Ekustik luar biasa. Karena tadi udah banyak, ini udah ada yang nanya juga nih. Iya. Oh ya, buat yang di rumah juga buat kita ngingetin lagi buat yang mau kepoin tentang Ekustik gitu bisa langsung ke line teleponnya Semarang TV aja di 0746 5353 dan juga bisa DM di Musik Jengjering juga. Oke. Jadi bisa tanya-tanya seputar Ekustik tempat kita ya. Adminnya cewek. Gede. Raya. Yes. Gede. Waduh. Ekustik. Tadi kita udah ngobrol tentang kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Keren banget ya lagunya itu ya. Kucingan udah. Nah, terus ada nggak sih? Berarti jumlah lagu kalian sekarang ada berapa yang udah direkod? Ada berapa Pak? Ada 8. Udah 8 yang direkod. Iya. Oke. Okay. Oh. Okay, tapi udah dibentuk album berarti udah dikemas? Belum. Belum. Wah, rencana ngemas albumnya box set apa gimana nanti nih? Baru dikemas apa? Seperti itu? Kepingan. Bukan kepingan, kepingan. Plastikan ya. Enggak apa kan angkringan ya? Iya, plastik angkringan kan main ya. Apa? Unik nih. Iya. Plastik hitam ya. Iya. Lebih kena hujan luntur. Kayak tapi kayak kemarin teman-teman Daya Ledak juga kan bikin box setnya dari besek kan. Iya, itu bagus juga sih. Itu kan unik juga barangkali nanti teman-teman dari Ekustik bikin dari apa gitu. Oh iya. Kayu. Kayu bisa juga promo. Cek aja di Instagram. Seperti wadah. Iya. Tembakau itu loh. Celepen. Oh, itu bisa juga ya. Bisa pesan. Iya, langsung aja di @jemutcustom itu. Wah, iya. Itu langsung. Itu punya saya loh Mas itu. Jadi teman-teman. Iya, jadi saya harus ya. Iya dong ya. Sekarang itu makelar. Enak jadi makelar, Bro. Oke. Ekustik nih. Berarti dalam perjalanan kalian ini udah rekod yang lagu kedua ini ya, berarti ya. 8 udah di 8. 8 dari kuat. Oke. Berarti udah hampir album ya. Iya. Benernya ya. Tapi belum dipublish semua cuman. Belum semuanya. Paling baru kita bawain berapa lagu andalannya mana sih di acara wedding juga kita bawain. Oh gitu. Ada beberapa seperti Terhebat, terus Kucingan, terus Kopi Tanpa Gula juga ikrar kan pas di acara wedding. Oh iya, benar-benar. Dibikinin ya, enak banget ya. Oke, itu saya nanya akad ya. Oh iya, akad. Udah bubar loh Mas. Akad kemana? Akad cuma akan. Tapi ngomong-ngomong Ekustik nih perjalanannya kan udah lumayan lama nih. Yeah. Yang paling jauh kemana nih? Udah yang perform di mana? Jauh kita Bandung, masih di Bandungan. Bandungan jauh loh. Iya, jauh makanya itu. Apalagi dari sini Mas. Iya. Jalan. Dan paling berkesan di mana? Paling berkesan semua tempat pasti punya kesan masing-masing. Yang paling pastinya punya tetap ada sesuatu yang berkesan dan memberikan hikmah buat kita semuanya. Oh ini luar biasa. Ini kalau udah bicara hikmah ini ya. Kita diingatkan deh sekarang. Terus di dalam perjalanan karir kalian nih, orang yang paling berpengaruh di dalam perjalanan kalian ini kira-kira siapa aja? Pastinya keluarga ya. Nomor satu keluarga. Berarti kalian ini semuanya rata-rata double keluarga ya? Iya pastinya sudah punya keluarga semuanya ini. Yang belum punya istri? Yang belum punya istri. Ada dua ini, Mas Reza sama Mas Doni. Okay. Rencana ada yang tadi ngelamar di Semarang TV ngelamar mau nyari jodoh. Siapa tuh? Cowok. Oh, ada ya. Kirim aja kurikulum kriterianya. Kriterianya gondrong, putih, tinggi, pinter main drum. Siapa tuh? Oke. Berarti itu ada yang paling berpengaruh adalah orang tua ya. Terus kalau di dalam kalian bermusik kira-kira ada enggak sih orang yang paling berpengaruh dalam kalian bermusik? Atau itu musik mungkin ada satu band musisi senior membantu mungkin gitu. Ada iya yang sering soundman yang sering menemani kalian yang paling berpengaruh dalam yang paling support siapa? Gitu soundman enggak ada cuman kita terinfluence dari apa musiknya Sheila on Seven juga ada terus dari Naif juga ada terus ada sedikit yang kita masukin dari Payung Teduh juga ada. Okay. Ada masuk seperti itu. Jadilah Ekustik ya. Jadilah seperti ini. Nadanya jadi banget ya. Isi banget ya. Tadi kamu liatin kunci gitarnya juga nebak kunci apa? Oh iya. Susah ya agak susah ya. Kita kan kalau gitar cuma bisa dong. Yang penting kunci dasar Mas. Itu kalau main latihannya harus masukin jari di atas beras dulu. Oh. Bukan ke ayam. Enggak, kalau kita dulunya kan di ayam. Di ayam itu.
Tama dulu ngebelajarin saya mas gitu mas. Yeah. Kamu kalau mau pinter main gitar gitu masukin ke ayam. Yeah. Ayam kan itu soalnya ayam hangat mateng. Mas ya. Nih hangat itu kan bisa liar mas. Kan bisa, bisa gini-gini gitu. Nyelip-nyelip. Oke, dalam waktu dekat ini terus, teman-teman akustik nih mau perform di mana nih? Ini dalam waktu dekat besok ada di Semarang, terus malamnya di Bandungan. Oke. Okay. Terus besok minggunya ada di acara reuni juga di SMA SMK Texas. Texmaco. Oh, di Balemong. Ya. Terus besok tanggal 27 yang paling big eventnya di Gor Pandanaran Wucil, di Wucil sama Sujiwo Tejo besok. Oh, sama Sujiwo Tejo. Iya, Mbak Tejo. Jancukers ya. Jancukers presiden. Iya, presiden Jancukers. Iya, luar biasa. Iya, keren banget. Jam terbangnya berarti padat ya ini ya. Alhamdulillah. Tahun baru mau kemana? Tahun baru kita di DMRIC. Wih. Di DMRIC. Padahal kita mau nyewa kalian ini ya. Aduh, sana ya. Iya, tapi jadi deh. Jangan Mas, sebenarnya kita mau liburan aja itu. Tapi itu dua kali lipat ya biasanya ya. Nah, iya. Biasanya piro tam. Oke, oke. Terus di dalam nanti mungkin di album kalian, mungkin nanti di album kalian ada enggak kira-kira kalian berpikiran buat apa featuring dengan musisi Semarang gitu, ataupun siapa gitu. Atau di dalam single-single kali ini ada enggak featuring dengan siapa gitu? Kalau featuring malah pengennya dari teman-teman lokal dulu ya. Lokal dulu. Contohnya biar seperti kita bisa saling support nantinya. Oke. Okay. Kita bisa terbang bersama-sama. Benar-benar. Benar banget. Iya, kita naik-naik bersama dong naik ya. Bersama. Kalian berarti kalau makan jam terbangnya udah banyak nih. Mm-hmm. Kalian kalau perform daripada lagi check sound lama gitu, kita mendingan nge-MC aja ngisi. Dibawa MC sendiri. Oh iya berarti kan bisa itu. Iya. Dibagi kan Pak. Kita ngobrol-ngobrol ngobrol terus itu, lagunya sedikit aja sama lagu aja. Itu bisnis Mas, bisnis Mas. Rana bisnis. Ngoceki capek soalnya Mas, tenang. Makanya itu. Oke oke oke. Terus harapan ke depan nih buat teman-teman akustik sendiri untuk akustik sendiri apa satu-satu? Harapan depannya. Dari harapan dulu. Kalau aku ya. Harapan untuk akustik ya. Tetap solid kekeluargaan. Itu yang paling kita butuhkan saat ini karena didasari dengan kekeluargaan pasti lebih enak. Benar, luar biasa. Soul. Iyalah, pastinya. Okay. Yes. Dan tetap tulus juga lebih membumi aja. Okay. Wah, bikin lagu tulus dari hati. Yes. Gak pakai mulut ngomong. Iyalah. Iya. Pakai hati aja. Terus sampingnya nih bisa lebih diterima masyarakat umum. Iya. Wah, luar biasa. Lo ini banget, secara bijaksana. Iya, masuk PNS tuh bisa. Ini bijaksana, itu bijak sini. Luar biasa, keren banget. Kalau wah, ini Om Done hobi gayu belum. Iya. Dari belakang. Keren, keren, keren. Bersama dengan Pak Irwan. Idem. Apa? Kalau jangan enggak boleh idem Mas, ini harapan loh. Ini iya. Ini di depan masa depan didengar sama langsung ya. Iya, soalnya ada berapa miliar penonton kan. Karena kita tadi ini sepertinya udah komplit di kata-katanya Pak Irwan. Iya. Ya enggak, ya enggak boleh juga bisa sih. Bisa diterima masyarakat gitu. Luas. Yes. Sama Indonesia terus juga membawa keberkahan buat keluarga. Wah, amin, luar biasa. Amin. Keren, luar biasa. Dan orang lain pun juga kita anggap keluarga soalnya. Wah. Iya. Tapi kalau misalnya keluar dari rumah bukan keluarga semua kan nanti. Pengen masuk kakaknya dia. Hah? Masuk kakaknya. Enggak apa-apa. Oh, enggak gitu. Apa-apa, kita kan sarapan gratis terus. Iya, luar biasa. Cingan, Bro. Jatahnya 4 ya lagi ya. Aduh. Harta yang paling berharga. Apa ya? Wah, ini. Solid sih, solid. Cintaku terus berkarya. Kayu. Cintaku padamu. Terus berkarya aja. Ya. Jangan berhenti. Wah, bener jangan banget, berhenti. Jangan berhenti berkarya. Iyalah. Karena kalau berhenti kan kita diem. Nah, iya. Menang tuh orang yang tahu duit. Bener. Ayo, meneh lanang. Silakan nih, siap. Mas keyboardis. Kalau saya semakin sukses saja dan tetap rendah hati. Wah, wow. Luar biasa. Bijak sana, bijak sini, bijak sono lu. Iya, 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 iya. Iya. Luar biasa nih, kata-katanya penuh dengan quotes. Ini 2004 kayak nyalek nih. Iya, dari partai saya, ya, ya. Dari partai apa? PSK apa? Beda. Beda, persatuan, solidaritas, keluargaan. Keluargaan, bener sekali. Iya, kalian bener, itu bener. Mahasiswa harus berpikir iya. Positif. Iya dong, ya luar biasa, oke oke oke. Dan kira-kira abis ini teman-teman akustik bakal bawain lagu sendiri atau cover nih? Masih di lagu sendiri. Keren, lagunya lagu sendiri lagi. Ini terhebat. Terhebat, wow. Terhebat itu inspirasinya untuk semuanya aja lah, maksudnya Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya
melebihi kemampuan dari umatnya itu. Iya juga. Salam super. Dan kita bisa menjadi yang terhebat semuanya. Pastinya kita juga punya potensi yang luar biasa. Benar. Jadi yang terhebat itu songwriternya siapa tadi? Lagi-lagi songwriternya masih Mas Ito lagi. Waduh, ini Mas Ito harus direkrut sama kru jeng-jeng nih. Ini dia biasanya harus pinter nih kalau nyepik cewek ya, kalau pinter buat lagu ya. Makanya yang didatengin langsung cewek-cewek cantik. Termasuk Mas Adit. Kalau mau dibuatin lagu bisa juga ya. Bisa dong. Keren-keren. Lagu kalau inspirasi dari muka saya gimana Mas Dimas? Hah? Lagunya apa? Gini. Wafat. Amit-amit deh. Itu tapi itu kan semua orang bakal gitu. Ya, iya, aku bela kowe. Makanya untuk mengingatkan kan? Iya, mengingatkan. Ya, istighfar tam. Yes. Tapi okay, ada yang bisa dibuatin lagu ya? Iya, apa track judulnya? Blackberry di sini. Black. Waduh, bukan tai lalat nih, tai kebo. Yes, oke, kun fai akun ya. Kun fai akun. Jadi selanjutnya. Oke, langsung aja teman-teman bisa siap-siap karena abis ini kalian bakal bawain lagu terhebat ya. Iya, dan terima kasih banyak buat teman-teman Agus nih. Yes, dan juga buat teman-teman semua yang udah hadir di sini dan buat teman-teman dari Semarang TV, kru Jack Musik Jeng Jreng dan teman-teman Hellcast, Hellcam tadi. Hellcast. Gue beda. Iya. Siapa namanya Lantai 3 Musik juga ya. Keren banget pokoknya buat teman-teman semua yang udah datang, dan mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata, namanya kita cuma manusia biasa ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Yes, pastinya karena bentar lagi kita akan ada di tahun yang 2019 ya. Kita happy birthday new year. Pasti ada yang baru juga sih nanti ya. Pastinya. Karena sebentar lagi kita bakal bekerja sama. Disupport oleh Jambut Custom Machine. ACC. Langsung aja kalau kita ada salah maaf ya, pokoknya saya Tama dan saya Aib. Langsung aja inilah dia. Gusti.